Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-Jum'ah. Pasal selanjutnya adalah tentang wajibnya sholat Jum'ah. Jum'at adalah nama hari di 7 hari yang kita lalui ini. Ada 1 hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, tuan dan pemimpinnya hari, yakni ku hari Jum'utana. Mulai mangu aku ndelok kono tok. Iki baru kali iki ono majelis sebelah hutan. Aku wedi lek metu boyone ae ndek kono. Enggak taunya yang ada buaya darat di situ. Terusaken nggih. Sabar sekedhik nggih. Jumat niki disebut oleh Nabi dengan Sayyidul Ayyam, tuan pemimpinnya para hari, karena kemuliaan hari tersebut. Maka itu kewajiban untuk umat Islam setiap hari Jumat mereka berkumpul di waktu zuhur sebagai pengganti sholat zuhur, yaitu sholat Jumat. Wajib untuk seluruh orang yang beriman atau orang Islam dengan syarat-syaratnya nanti yang akan kita pelajari. Jumat itu punya kemuliaan yang besar, hingga dengannya diriwayatkan bumi ini pertama kali diciptakan hari Jumat, dan nanti kiamat juga hari Jumat. Jumat punya banyak kemuliaan. Maka itu karena banyaknya nas tentang keutamaan hari Jumat, sebagian ulama bahkan sampai berkata bahwa hari Jumat adalah hari yang lebih mulia dari segenap hari. Kenapa? Karena terlalu banyaknya keutamaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Maka itu disunnahkan karena ini hari termulia, setiap Jumat kita berhias untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya baju yang kita miliki. Iling-ilingan rek, konek kondangan, duwe kelambi khusus, padahal tidak ada fadhailu kondangan itu, gak ono. Keutamaan hadir kondangan mboten wonten. Keutamaan Jumat niku wonten. Mangkane disunahno nek dinten Jumat mandi. Disunahkan di hari Jumat membersihkan diri, mulai daripada kuku kita bersihkan, rambut itu kita bersihkan, memakai wewangian, memakai baju yang bersih putih. Maka itu kita persiapkan setiap hari Jumat. Majelis taklim wal maulid ar-ridwan enggak pantas jamaahnya Jumat pakai baju selain putih, itu enggak pantas. Kula sebabe ngomong ngoten, kula niki tasih eling, kula nate langsung ditegur gulu kula. Pas kula niku mlampah dinten Jumat gak ngai klambi putih. Ditakoni, "Al anta talibul ilm, kon niki santri ya?" Bingung kula, "Lho, salah nopo kula, Beb? Lah kok kelambimu gak putih Jumatan?" Waduh, wis ini ditegur guru tuh, makanya sampai detik ini alhamdulillah gak pernah saya Jumat pakai baju selain putih, gak pernah. Kenapa? Bukan mungkin karena sunnah. Kilingan nih lho Pak, tahu dipaido guruku niku lali, gak lali sampai saiki. Saiki kon gantian tak ilokno. Saleh dhewe kon dadi murid iki gini. Nek sampai Jumat kan gak kelambi selain putih ketemu aku tak ora, kan ini jamaah Ridwan apa itu? Jadi nanti kalau saya mengingatkan seperti itu jangan marah, sanatnya nyambung mutasil. Nih. Maka itu karena mulianya Jumat, ya,
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kalau kau dipanggil, diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah ingat kepada Allah, sholat. Wadharul baik, jual belimu tinggalkan. Dzalikum khairun lakum, kau meninggalkan tijaroh atau perdaganganmu itu lebih baik, karena ini adalah tijaroh perdagangan akhirat. Ing kuntum tak malu, nek kon iki ngerti, lek kon lak ngerti. Cuman orang yang enggak ngerti itulah yang kadang hari Jumat kadang-kadang lek gak mepet, lek gak khotib wis khutbah, gak ditutup konter ini kok, Pak. Wonten males sing luwe kebacut. Khotib khutbah iki ngenteni ndek ngarepe masjid mbek rokokan. Iku sing guyu iku biasa iki. Agro. Wes percaya mbak, aku sing guyu mang iku istiqomah ben Jumat ngono. Ngene apa nggih? Subhanallah. Padahal Kanjeng Nabi itu mengatakan, barang siapa yang datang Jumat, orang ditahrim dulu hadirin, nek berangkat Jumatan, yakti bil fanus. Fanus niku napa? Lampu Petromak itu loh, atau yang beri minyak gas ini apa? Cempluk. Napa mana di sini ini? Strongking. Yes. Dan lain-lainnya. Maknanya apa? Mereka berangkat niku mari subuh. Sik peteng dalan wis berangkat nang di Jumatan. Subhanallah. Bedo mbek awake dhewe. Kadang lek numpak motor sik didelok, oh sik khutbah pertama terus golek Jumatan liyane sing ngiji. Lho Beb kok ero ya, aku ya pengalaman lek. Tidak boleh terlambat datang, kecuali yang sunnahnya telat adalah khotibnya. Sunnah, makanya aku telat cok ngamuk sunnah iku kon ro. Oh, bebe iki tak delok-delok Jumatan tekone telat ae. Lho kok nyalakne gak ngerti, gak ngaji ndek arep duwane iki. Ketoro iki. Sunnahnya memang buat khotib telat. Jadi kalau datang ketika sudah mau azan baru datang. Ya, dan biasanya kalau malah justru ditarim itu kalau apa namanya? Khotib mau masuk itu disediakan tempat khusus, jadi nggak kelihatan, tahu-tahu keluar khotibnya setelah adzan pertama. Jadi untuk yang kita hadir Jumatan, sunnahnya tabkir, yaitu mubadaroh bil hudur, bersegera datang. Kalau bisa berangkat itu sepagi mungkin. Makanya dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, barang siapa miku jenenge malaikat ngabsen teng masjid sing tekone jam 09 isuk, maka kata Rasulullah dalam hadisnya, seperti orang yang sedekah sapi satu. Maaf, bukan sapi, badanah, unta, luwe dukur tekok sapi. Yang datangnya itu 09:30, faka'annahu qarraba baqaratan, seperti orang yang memberi hadiah atau sedekah sapi. Kemudian 10:00, seperti orang yang qarraba syatan atau kapsyan, atau orang yang berhadiah, memberi hadiah atau sedekah kambing. 10:30, kaan korroba dikan audu jajatan, koyok wong sing sedekah ayam. 11:00, koyok sedekah baidotan, koyok wong sedekah ndok 2000. Fa'idha so'adal khatib ilal mimbar,
nek wis khotibe teko nang mimbar ditutup ambek malaikat, jebret, ga ono sedekah-sedekahan wis. Khotibnya itu naik mimbar, malaikat nutup sahifah tersebut, malaikat pun duduk mirangaken khutbahnya khotib. Lho malaikat lho ngrungokno. Lho kon kok telat lho ya apa? Malaikat iki lak gak butuh nasihat, wong muslimane terus ambek Allah Taala dijogo. Sik ngrungokno khutbah. Dan iki masyaallah ana wong sing luwe teko malaikat. Khotib khutbah iku nek ngarep jagongan mbek rokokan. Nih, lan iki kebiasaan seperti itu tinggalkan, gawe putih-putih. Orang-orang itu kalau kondangan siap baju khusus hadirin. Tapi kita untuk Jumat hari yang sangat mulia, masa kita enggak siapkan baju khusus untuk itu? Tuku arek murah. Sarung putih paling birose 40.000. Takwa putih paling 40.000, wis cukup. Saya ingat Habib Umar itu kalau Jumatan sandale putih. Putih semuanya. Makanya montorku lak putih tak kayak Jumatan montorku itu. Jadi kiai itu kabeh no dalile, cok khawatir kan. Beb kenapa kok putih? Ya aku tak kayak Jumatan mbakku. Jadi khusus mobil putih kayak Jumatan toh. Engkau tuku mana sing ireng gerioyoan. Yeah. Kalau lebaran tidak sunnah putih, sunnahnya yang paling indah yang dia miliki, bajunya warna apapun terserah. Tapi kalau ada yang indah, yang paling indah ada dua macam, putih dan warna yang lain, maka kata ulama, qudimal abyad, didahulukan yang putih karena paling disukai warna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itu hari Jumat para hadirin datanglah Jumatan dengan hai'ah hasanah, dengan paras yang paling indah, kopiai, sarungi, enggak biasa sing apik untuk Jumatan. Memang khusus dia siapkan untuk hari Jumat, gawe minyak wangi, sing wangi. Jumat itu disambut nih oleh umat Islam karena ini hari yang mulia, dan disitulah kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai kata Allah Subhanahu wa taala salatnya itu rampung, fantashiru fil ard, monggo kalian semuanya bersebar, bersebaran di bumi ini. Maka mau dagang, dagango. Maka daripada itu ulama mengatakan dan paling afdolnya dagang sepulang Jumatan. Itu karena perintah dari Allah. Nek wis mari sembayange dagango. Makane nek mari Jumatan ngemper kaya di ngarep iku dodolan apa iku gak apa-apa iku. Sunnah. Mari Jumatan buka jual apa. Dan sunnahnya kita nek mari Jumatan mbok tuku buah kaya anak bojo. Buat apa setelah Jumatan memberikan hadiah untuk anak istri sebagai bentuk fantasyiru fil ardi, bertebarlah kau di muka bumi ini. Maka itu monggo Jumat yang akan datang ini, sebelum kita membaca babul Jum'ah ini, kita buktikan dulu tentang sunnah-sunnahnya. Walaupun sampai yang namanya khotibnya itu disunnahkan an yuhsinal hai'ah. Khotib itu kalau mau khutbah di mimbar, sunnahnya memperindah dirinya. Makanya disunnahkan memakai toilasan sing kaya kudung niku. Ditutup kaya kudung niku. Untuk apa? Untuk lebih indah dipandang. Dan tidak diperkenankan khotib ketika khutbah Jumat banyak gerak. Wah, ya hadirin semua kan gak oleh. Sama yang ningali wong lek Jumatan lak mesti kaku ini. Karena memang sunnahnya seperti itu, kalaupun gerak sedikit hanya dengan jari seperti ini. Tapi kalau bergerak seperti ini enggak diperkenankan itu. Malah makruh. Maka daripada itu sungguh indah hari Jumat, maka insyaallah dengan hati yang indah, dengan paras yang indah kita sambut dan kita akan mendapat keberkahan Jumat. Amin. Ya Rabbal, indah, kita bicara hal yang indah.
Indah itu bisa zahir dan bisa batin. Indah zahir di Jumatan itu kita jaga. Maupun di lainnya Jumat, tapi lebih ditekankan di hari Jumat. Kemudian jangan lupa memperindah batin, yaitu hati kita. Saya dengar dari guru saya, an ba'dil hukama, dari pernyataan sebagian ahli hikmah, yang mana beliau mengatakan arba'atun hasanun walakin arba'atan minha ahsan. Catatan ini disebut oleh kalau enggak salah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Isti'dad liyaumil ma'ad, tapi saya dengar ini dari Habib Umar. Beliau mengatakan arba'atun hasanun walakin arba'atan minha ahsan. Ada empat hal yang baik, indah, mulia, tapi kalau empat hal ini dimiliki oleh empat golongan ini lebih mulia. Apa itu yang pertama? Al-haya'u hasanun lirrijal walakinnahu lil mar'ati ahsan. Rasa malu itu baik buat para laki-laki, tapi kalau itu dimiliki wanita lebih baik lagi. Rasa malu, sebab Nabi Muhammad adalah nabi yang pemalu. Malu pertama kepada Allah, malu kepada dirinya ketika bermaksiat, kurang dalam ibadah, izin mbek Gusti Allah, izin ambek menungso. Lebih-lebih perempuan harus punya rasa malu. Perempuan itu para hadirin, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha. Perempuan itu kata Nabi Muhammad, dunia ini hiasan, paling baiknya hiasan adalah wanita yang soleha. Wanita yang soleha adalah wanita yang punya rasa malu yang tinggi. Makanya perempuan itu jangan berpikir dengan make up cantik. Kamu wahai wanita, kamu sendiri itu perhiasan kalau solehah. Bingung menghias dirinya tapi enggak menghias hatinya dengan rasa malu. Wong wedok nek wis gak ono isine berarti dia tidak solehah. Dan kalau sudah enggak soleha, dihiasi apapun, dia bukan sebaik-baiknya perhiasan. Enggak sebaik. Kadang wong wedok bingung menghias dirinya dengan make up, tapi enggak menghias dirinya dengan rasa malu. Wong wedok lus gano isine, ojo dirabi. Rukun. Wong wedok nek wis gak ana isine takonono sik. Pokoke nek wong wedok ambek ate mbok rabi takonono wonge isinan apa gak. Gak kuwendel ojo dirabi. Bahaya iku hadirin. Nih. Nek wis wong wedok gak ana rasa isine, apa ae dilakoni. Rasa malu itulah yang mencegah kita kadang berbuat hal yang enggak baik. Kula tasih eling, kula niki sekitar 5-6 tahun atau 7 tahun yang lalu pernah diundang majelis taklim Riyadhul Jannah. Mulane dalu, nek gak salah jam 1 bengi. Ngantuk. Nyetir motor niku ngantuk aku. Kemudian pulang di jalan mana itu saya lupa. Ada jalan yang tidak boleh masuk. Cuman perumahan itu perumahan itu enggak boleh masuk kecuali muter. Bengi wis ngantuk. Tak delok dalan sepi, terobos saya wis. Apalagi di depan saya ada sepeda motor yang pulang ngaji juga. Nerobos kula. Begitu ngerobos silup oket ya. Prit, waduh ilang ngantukku. Begitu saya berhenti, waduh oper tak buka serbanan isin aku. Lek nggih kopluk koboi ngono gak apa-apa rek ngelanggar serbanan ngelanggar ya opo gak buka dodok waduh didodok ya opo rek
tak coplok kok serbanku. Saya copot, kemudian saya buka pintunya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waduh, malam Pak. Anda tahu kesalahan Anda? Tahu Pak. Wis mumpung dawa, gak usah dawa-dawa wis. Memang salah. Iya Pak, maaf. Saya maaf. SIM dan STNK. Nanti langsung ngomong sama komandan saya. SIM STNK aku dijupuk, tak delok nek kono jamaah waktu itu yang pulang pengajian juga. Delok aku mbek mesem-mesem, pikire padha ae ya. Kak kiai, kak santri ngelanggar bareng jamaatan lillahi ta'ala. Saya waktu itu wis ya Allah, izin aku mbak arek iki. Enggak bisa memberi contoh yang baik. Pun ngoten. Kemudian angkatannya tadi komandannya datang. Malam. Malam, Pak. Delok ya. Ada Pak Habib Jamal ya. Waduh. Gak iso ngomong aku isin, raiku jadi gedek wis. Malu minta ampun. Demi Allah waktu itu saya lebih kepingin kalau ditilang, wis tilangane wis. Tapi wis gak usah ngomong Habib Jamal lu. Wonge mesem mbek gak enak. Saya Habib dari mana kok malam pulang? Iya Pak, saya tadi itu ada pengajian terus kemalaman saya ngantuk. Saya makanya nerobos tadi niku supaya kepingin ndang mule ndang sampai di oman ndang turu. Kemudian ya Beb, tapi hati-hati nerobos itu nanti bahaya. Lo dikenasehati ayah sre. Mari ceramah dari Riyadul Jannah, saya diceramai polisi aku. Tapi ya wis gak apa-apa wong jenenge wong salah wis nggih Pak. Terima kasih Pak. Lain kali jangan diulangi lagi Beb ya. Aduh isine aku ya Allah. Saya bilang iya Pak, alhamdulillah. Terus dituding itu jamaahnya ya. Waduh ya apa rek saken arek-arek. Ketangkep kabeh iki arek-arek iki. Nah, dari situ saya oh lah iki lumayan. Nek iki tak wara jamaahku oleh syafaatku. BL aku disepurani kabeh. Saya bilang, "Iya Pak, itu jamaah bareng sama saya, jamaah saya tadi itu." Bilangin jamaahnya Bib ya, jangan boleh ngelanggar-ngelanggar lagi. Oh iya iya, insya Allah nanti saya ceramah, saya sebut. Ya Bib, hati-hati di jalan. Selamat malam Habib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wisin, kurele. Saya beban, betul-betul beban. Tapi untungnya pas aku melaku, wongnya diberi, prit, melaku ambil Habibmu, berangkat tuh, ngelanggar bareng. Wong-wong iki langsung nyedek ispon. Pak Bib, terima kasih Bib, matur nuwun. Bebas kabeh rek. Tapi aku sing paling gak enak. Isin, haya, malu. Ketika berbuat salah, kadang wong tambah beda aku mang ditangkep. Berhubung aku Habib Jamal lancar, wah gak rai gedhe iki jenenge. Malunya itu saya sampai kayak berhari-hari aku wedi numpak montorku sih. Waduh aja sampai ngelanggar maneh wis. Nggih. Kenapa? Beban, malu. Nah, malu bagi laki-laki baik, perempuan kalau punya sifat malu, lebih baik lagi hadirin, isinan. Wong wedok mlaku ning ngarepe wong lanang saking isine ditutupi. Ya ditutupi ngono, gak enak ono wong lanang lewat. Niki rabien sing kaya ngono. Nek sing mlaku ning ngarepe wong lanang, waduh, tambah kayak cacing kepanasan ngono. Megal-megal melakunya ambil gak isin ngono, aduh ojo diibar Pak. Ojo wis bahaya iku. Nih kalau sudah dia gak punya rasa malu, dia gak bisa menjaga kehormatan dirinya, nikah pun kemungkinan bisa lagi karena gak punya rasa malu. Wanita yang punya rasa malu punya perhiasan paling mahal karena itu bagian daripada sifatnya mar'atun sholihah. Makanya iku wahai para wanita, ibu-ibu yang hadir, mbak-mbak yang hadir, ayo punya rasa malu. Malu kepada Allah, malu dilihat laki-laki, jangan sampai membuka auratnya, jangan sampai auratnya itu nampak di hadapan laki-laki. Sayyidah Fatimah ketika ditanya tentang perempuan yang paling mulia apa, Rasulullah ditanya, Sayyidah Fatimah mengatakan, "Boleh aku menjawab apa wahai Fatimah, wahai putriku?"
perempuan yang paling mulia adalah la taro rojula walaya rohar rojulu, yang gak pernah lihat laki-laki dan gak pernah dilihat oleh laki-laki. Dia melihat laki-laki malu, dilihat laki-laki pun malu. Itu sebaik-baiknya wanita, kata Rasulullah. Subhanallah, turun langsung ayat atau turun langsung ilham dari Allah. Betul, pas perkataanmu dengan jawaban yang diajarkan oleh Allah. Perempuan yang punya rasa malu adalah sebaik-baiknya wanita. Didik anakmu punya rasa malu. Kula tasih eling ceramahnya Habib Umar 20 tahun yang lalu. Wis lahir apa durung kon? 20 tahun sing dhisik. Pertama kali waktu saya ditarim, beliau bercerita tentang ceritanya Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Segaf. Ketika suatu saat ada seorang ayah dan ibu yang membawa anaknya usia sekitar 7-8 tahun, perempuan, kepada beliau untuk minta doa, dilihat pakaiannya oleh Habib Abdul Ghadir, pakaian anaknya ini dilihat. Didelok kelambine niku, Pak. Nggih jin sing wapret ngono. Celana sing wapret lho, cap-capan lho. Nggih kelambi celana koyo ngono, terus jilbabe dicoplok. Wong umur 7 tahun. Nggih lucu mungkin. Tapi ketika itu didoakan Habib Abdul Ghadir dan semuanya, terus didelok kelambine dingenekno. Sopo sing ngei klambi iki? Dijawab oleh bapak ibunya, kami Beb. Kan anak masih kecil enggak apa-apa lho. Lalek wis sik cilik wis mbok biasakno kelambian koyo ngene. Engko gedene gak usah diajari, wis leko. Melaku dhewe wong wis biasa mulai kecil untuk dipakein baju yang tidak di situ ada rasa malu. Ditarim itu anak kecil usia 1-2 tahun perempuan, enggak ada yang pakai celana pendek, pasti celananya panjang mulai kecil. Kenapa? Dibiasakan untuk ditanam rasa malu pada hati mereka, akhlak mereka. Makanya lek arek saiki arek wedok-wedok ini kadang umure wis 7-8 tahun dicelonoi ibuke bapake celana cekak. Dan iki kebiasaan. Engko lek wis gedhe yo gak celonoan. Gak isin, dia terbiasa dengan terbuka, hadirin. Makanya saya lihat kadang-kadang sebagian orang rumahnya saya salut sekali. Anak-anaknya kecil-kecil itu umur 7-6 tahun kabeh jilbaban ning arepe wong lanang sing duduk mahrame. Masya Allah, hebat. Itu menanamkan rasa malu sejak kecil. Makanya itu malu kalian memilikinya berarti kalian mulia, tapi kalau dimiliki wanita lebih mulia. Yang pertama, wal adlu hasanun li kulli ahadin walil umara'i ahsan. Adil, enggak zalim, itu perbuatan yang baik. Tapi kalau adil dan tidak zalim itu dimiliki oleh para pejabat, lebih pas, lebih baik. Pejabat niki para hadirin, kalau dia mau adil, kedudukannya diangkat oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi sekali. Sampai Rasulullah ketika bersabda 7 golongan yang dinaungi Allah, nanti di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yang pertama kali disebut adalah siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Dipayungi oleh Allah. Di hari nanti tiada payung kecuali naungannya Allah, karena di dunia pemimpin yang adil mengayomi, memayungi rakyat dan masyarakatnya, maka mereka yang pertama kali diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngemong ambek rakyate, maka yang pertama kali dimong ambek Gusti Allah nanti adalah mereka para pemimpin. Maka itu kita berharap, ini kan hari kemerdekaan ini, agar para pejabat ini meneruskan para pahlawan kita dalam mengusir penjajahan yang ada di negeri ini. Dulu kita dijajah oleh Belanda, Jepang, dengan penjajahan yang langsung kelihatan mata. Tapi saat ini penjajahan nggak kelihatan mata, dijajah lewat televisi, moral dirusak, dijajah dengan ekonomi, dijajah dengan media, media kita dijajah,
Ngene lho rek, kon tak kandhani. Eling akon winginane Ramadan, ana ibu-ibu buka warung. Kemudian oleh Satpol PP ditutup. Eling kon. Masuk ke koran, masuk ke media manapun, Facebook, dan akhirnya mereka mengumpulkan artis-artis, ngumpulkan uang, dan semuanya pejabat yono sing melok ngumpulno duit membantu wanita yang ketika itu dirazia. Perempuan buka warung Ramadan. Ketika itu daerahnya, kotanya sudah mempunyai satu peraturan setempat yang mengatakan Ramadan warung restoran tidak boleh buka, baik itu restoran yang besar maupun warung yang kecil, semuanya enggak boleh. Berarti peraturan setempat sudah enggak boleh. Peraturan agama juga begitu, Islam tidak membolehkan kita di waktu siang Ramadan menjual barang makanan untuk orang muslim maupun non muslim. Karena apa? Karena itu termasuk firman Allah, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan tolong menolong kau dalam dosa dan permusuhan. Enggak boleh. Jadi orang itu ngelanggar agama dan ngelanggar peraturan. Ngelanggar agama, ngelanggar peraturan daerah, waduh, koyok gak ngelanggar. Dibantu sana sini. Saya terus terang nyesel melihat orang yang bantu itu, saya menyesal. Apa? Karena apa Anda bantu? Makanan yang dia ambil gak sampai regone 500.000, hadirin. Gak sampai 500.000 yang diambil itu. Tapi karena media membesar-besarkan jadi besar. Iki sing pertama, ngelanggar peraturan setempat daerah, melanggar perintah Gusti Allah, tapi jadi pahlawan. Bahkan setelah itu televisi swasta buat film di warung tersebut. Tapi sebelumnya di Jakarta ada daerah namanya Luar Batang. Di Luar Batang itu Satpol PP memaksa untuk keluar orang di daerah tersebut. Rumah mereka dihancurkan, isi rumah mereka diambil, dihancurkan, omaya ajur, jutaan mereka rugi. Subhanallah, hadirin, di media gak ada. Iki mek 500 dudus sop rawon ini loh, digaya gede. Satpol PP ketika menghancurkan Luar Batang yang mereka sudah tinggal bertahun-tahun sejak kakek mereka, kemudian diusir dengan kekerasan dan lain-lainnya, mereka yang melakukan hal tersebut tidak melanggar, karena itu milik mereka dan datuk-datuk mereka. Kalau memang mau ngusir, cara yang baik atau ganti rugi dan lain, ini tidak. Ada yang sampai berdarah, sampai dilihat itu. Kemana media? Kita dijajah sama media. Yang seperti itu, yang sampai berdarah hancur rumahnya, seakan-akan enggak. Cuman kalau yang ini, kenapa dibesarkan? Karena mereka orang-orang Zionis ini takut kalau umat Islam menerapkan syariat Islam. Wedi nek syariat niku di tegakkan niku wedi. Wow, syariat mulai ditegakkan. Kita bully, dibully, dihina, dibuat besar. Supaya dikatakan kilo lek syariat dilakoni zalim saken ibu-ibu ini. Itu cuman satu loh ibu. Di Luar Batang itu berapa ribu orang yang nangis ketika itu. Mana media? Ini diakali, kita dijajah. Maka itu saat ini para pejabat kita harusnya bisa menghadapi penjajahan-penjajahan tersebut. Penjajahan media, penjajahan ekonomi. Ekonomi itu juga kita dijajah. Kadang-kadang yang jadi aset-aset penting di negeri ini bukan milik orang Indonesia, hadirin. Sudah milik orang luar negeri semua.
Lah kita di Indonesia ini jadi seakan-akan tamu di negeri kita sendiri. Maka kita berharap agar pejabat kita ini pejabat yang adil. Kalau pahlawan dulu berani menumpahkan darahnya demi negerinya dijajah oleh Belanda dan Jepang, kami juga berharap pejabat ini berani mengorbankan segala-galanya agar rakyat, atau meneruskan perjuangan para pahlawan agar rakyat ini menjadi rakyat yang sejahtera, rakyat yang insya Allah mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah iki dongakno pemimpin-pemimpin di negeri kita ini. Iki 17 Agustus ah. Ndonga mbek Allah ya Allah, mugi-mugi pemimpin-pemimpin iki ya Allah yang mempunyai kepemimpinan mulai dari RT sampai presiden diberi hidayah, diberi taufik, diberi kemuliaan adil, agar insya Allah mereka selamat dunia dan akhirat, dan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap, kita enggak bisa apa-apa, mereka para pejabat ini bisa jadi pahlawan kalau mereka memang betul-betul pejabat. Kalau tidak, mereka jadi penjahat. Wali ane pejabat, penjahat, bedo tipis hadirin. Pejabat ambek penjahat bedo tipis. Sebab kadang-kadang pejabat yo mondoke ndek ngene Nusa Kambangan. Yo bertahun-tahun memimpin satu daerah, akhirnya ketahuan korupsi, naudzubillah, yo gak izin. Maka itu kita berharap kita diberi pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya rabbal. Yang ketiga, wa taubatu hasanun lil syuyukh. Yang namanya taubat itu baik buat orang tua-tua. Walakinna halis syababi ahsan. Taubat niku gawe wong sing wis kewut-kewut. Sing wis rambute upote kabeh. Sing wis mulai untune pamitan siji-siji. Merotoli siji-siji. Sing wis mulai encoke kumat, asem aurate wis mulai kumat. Nggih. Wis kewut ngono iku tobat itu bagus. Wis mus mambu lemas gak tobat lah kebacut ta. Walakinna halis syababi ahsan, tapi tobat itu kalau ada pada para pemuda dan pemudi lebih baik lagi. Gak kasep. Masyaallah, sik enom seneng majelis. Sik enom wis istiqomah hadir majelis. Sik enom niku wis masyaallah seneng selawatan, seneng nyrungokno ceramah, idolane wong-wong sing soleh. Ini kata ulama, ini begitu sangat indah. Taubat buat mereka lebih baik dan lebih mulia. Kak kasep ambean sing jenenge umur lak gak ono sing roh hadirin. Gak ngenteni wong tuwek, wong nom. Ono sing umure 90 gak matek-matek. Rokokane gawebes maneh. Iya, gak tau olahraga, uripe wis rokokan, delok TV tok. Ngayambes yo jarang-jarang. Tapi yo gak matek-matek wong iku. Ana sing jek tas lahir lho, procot, wek pek matek. Umur siapa yang tahu hadirin. Makanya gak usah ngenteni tuwek lek tobat. Gak usah nunggu tua, walaupun memang semakin tua semakin dekat menuju kematian. Makanya itu tobat mulai sekarang. Anak-anak muda di majelis Ar-Ridwan ini berarti sebagaimana dikatakan ahli hikmah, kalian lebih mulia kalau lebih dahulu bertobat dibanding orang-orang yang sudah tua. Ya mugi-mugi kula kali panjenengan mulia dunia akhirat. Terakhir, wal judu hasanun lil agniya. Loman iku apik gawe wong sugih, walakinnahu lil fuqara'i ahsan. Tapi nek melarat loman luwih hebat. Nek wong sugih loman gak heran wong duweke akeh. Tapi iki lho rek, melarat setengah mati tapi nek mbantu kancane niku masyaallah. Hebat ini orang. Makanya ada seorang ulama namanya Al-Habib Abu Bakar Adni. Sambil rek. Kurang 6 menit. Al-Habib Abu Bakar itu lomane wong. Nek tamu teko nyembelih kambing 150.
kambingnya lho justru tamune lho. Kambingnya itu lho 150. Kayak tamu ulama teko ngono. Beliau tuh kalau ulama datang nyembelih kambing. Makane kon letak dayo mamu nyembelih kambing. Ojo ayam tok ae rek. Nggarai loro kiai lah dipangani ayam mah. Gak kuat-kuat dikei kambing lah lumayan lah. Ini Habib Abu Bakar, setiap ulama datang nyembelih kambing petang bulu, 150. Sampai ada satu orang itu bingung, luwe loman dari sultan negerinya, pemimpin negerinya itu lak soge ya. Tapi dengan Habib Abu Bakar, itu lomanan Habib Bakar. Padahal lek soge ini nggih soge pejabat, tapi lek ngurusi ngetok duit, waduh, royal. Sampai ada satu orang itu lihat beliau takjub, iki wong iki kok gak wedi melarat ya. Bagi duit sembarang kali sampai seperti itunya. Dan beliau utangnya banyak loh hadirin. Hutangnya itu banyak sampean. Tapi terus tangannya gak pernah lepas membantu orang, memuliakan ulama dan lain-lainnya. Sampai suatu saat ada orang datang kepada beliau dan berkata, "Beb, ngapunten kula badhe tanglet teng panjenengan." Napa? Wonten tandik donya wong sing luwe loman teko panjenengan niku wonten. Terus terang nggih, kula gak nutut akal kula niki. Delok lomane sampean niki gak nutut akalku wis. Saumur hidup niki, jangan lagi lihat denger ceritane wong loman kayak sampean gak tau krungu aku. Aku ningali sampean niku loman niku bingung. Apa ana wong sing luwe loman teko sampean? Jawaban beliau, "Lho ana. Masku nek Tarim. Beliau tinggal di Aden, punya saudara di Tarim. Masku nek Tarim luwe loman teko aku. Kaget lho. Lah wong iki wedhus 140 dibeleno. Apa meneh mase? Mungkin gajah 140 dibeleni." Wis duduk sapi mana, duduk kambing mana wis. Kan sayidul to'am itu kan luhum. Tuannya makanan itu daging kambing itu. Waduh. Nggih, napa meneh nek kene kan banyak telok lemah iki. Kambingan nggih. Nah, niki Pak, berarti sampean termasuk pemilik makanan tuannya para makanan. Embik. Mari ini mangane kambing apa gak kira. Nek gak mene kirimen kambingin nang omaku. Dia bilang, "Lho kok iso sih rek? Luwe loman teko sampean nggih, luwe loman teko sangku. Luwe loman teko aku." Kata beliau, "Mene aku berangkat nang dulurmu. Kepingin delok aku lomane kaya apa." Besoknya hadirin berangkat ke Tarim. Sampai di Tarim sholat, setelah sholat tanya, ada yang tahu rumahnya saudaranya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus? Oh ada itu rumahnya di situ. Omae elek, cili. Masuk ikir ya. Kemudian masuk rumahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dijak ngomong, "Saya dari Aden, santri ini masih panjenengan teng Aden." "Masya Allah, monggo. Sediluk metu banyu putih. Mari ngono dielingno. Anu ya, mangan siang saonoe ya, mangan awan saonoe." "Oh, nggih." Pikirane unta loro. Metu rek dikeki kurma telu. "Iki lho kurma telu. Delok maneh gak ono maneh ae." "Wis ta, gak ono metu maneh ya, temenan ae iki." "Lho ya wis iki mangane." "Iya wis iki tok." "Lho ya apa sih Habib Bakar kira? Jare luwe loman itu kok ado-ado lho. Tamu tuh kok adung ya dikeki kurma telur rek." Didelok, "Ya Allah." Kemudian dimakan sampai gregeten atine. "Ya apa rek wong kok ngene kok jare loman." Kemudian setelah selesai beliau sudah paham. Ini kasyaf tahu apa yang di hatinya. "Ngomong apa masku?" "Ambek sampean." "Nggih, Bun, kula terus terang mawon. Kula rene niki pengin mastekaken omongane Mas sampean niku Habib Abu Bakar. Jarine sampean niku luwe loman, gak rene apa ado-ado mek dikek kurma telung ijing ngene."
terus ngono ngombene gak ono sirupe gak ono teh gak ono apa dikake banyu putih arek arek senyum beliau entak kandhane ya omongane Mas Kuyu betul betul apa nih ngene lho dia nyembelihkan kamu kambing satu tapi di belakang rumahnya dia sudah siap 100 kambing kayak tamu-tamu ini disiapno 100-200 kambing nek sampean teko dibelehno 10 dibelehno 5 dik mburi ini 200 kambing aku ngetokno mangiki kurma telu dik njiru omah aku kurma mek papat siji tak gawe aku mbek bojoku telu tak gawe kon lo manan dia aku mbek Abu Bakar 3/4 harta saya keluarkan untuk kamu makan. 1/4 saya bagi saya dan anak istri saya. Bingung. Oh, mungkin iki sing dimaksud. Beliau walaupun fakir, walaupun miskin tapi loman. Bayangno, 3/4 harta diberikan. Maka diajarkan kepada kita apa yang dikatakan tadi, loman ge wong sugih niku apik. Tapi nek wong melarat, wong miskin luweh loman atau punya sifat loman luweh mulya dan lebih baik. Jadi para hadirin, kon lek ate loman jek ngenteni sugih. Kon iki gak tau mbantu sik durung rek awak iki kerjaan sik gak tepak kabeh ngene, ngerti mbantu. Engko sik wis dongakno ae wis iki. Aja hadirin. Nih. Makanya dikatakan bahwa sesungguhnya wong sing gak loman pas melarat ojo ngarep, ojo mimpi nek sugih dadi loman. Wong nek gak ngamalno ilmune pas ilmune titik, ojo ngarep, ojo mimpi nek ilmune sak laut bakal diamalno. Wong nek sing gak puas dengan harta yang dia miliki sedikit, masyo hartane sak laut gak bakal puas. Iku hikmahnya Imam Haddad. Kon lek gak dadi wong sing loman pas dhuwitmu titik, aja ngarep nek dhuwitmu akeh dadi loman. Wis ta lah. Contone sak laban niku lho. Durung sugih niku ngomongnya wis masyaallah, engko aku sugih, engko aku sugih. Terakhir ditekani Kanjeng Nabi, ayo tokno zakatmu. Dijawab apa? Ajziyatun hadiyah Rasulullah. Lho, apa iki pajak gak Kanjeng Nabi? Lho. Upeti, jizyah itu upeti. Lho ya Rasulullah. Sampai datang ke sini minta upeti, Kanjeng Nabi dianggap preman hari. Ini kira gara-gara sugih, biar melarate masya Allah. Tapi begitu sugih, mulai. Karena apa? Karena ketika dia melarat, sudah enggak loman, ojo diarep. Nek wis sugih, tambah enggak. Bahkan guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri beliau mengatakan, Ba'dol agniya idza zada maluhu zada bukhluhu. Sebagian orang kaono di gedung boto kaono di daerah kasin ngono ake. Sebagian orang kaya tambah ake duwike, tambah ake medite, tambah medit dengan semakin banyak harta. Ketika hartanya enggak begitu banyak sih lumayan, tapi begitu tambah banyak tambah medit. Itu sebagian orang hadirin. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka itu ayo hiasi diri kita dengan empat perkara tadi. Sing pertama niku napa mau hadirin? Malu. Yang kedua, adil. Yang ketiga, taubat. Dan yang keempat, loman. Insyaallah kita semuanya menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya ulangi lagi. Setelah ini Habib Abdullah membaca doa. Setelah membaca doa, kemudian saya membaca zikrul jalalah. Jangan pulang dulu, berdiri sebentar, sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Mari ngunu fantasyuru fil ardi, mulio kabeh gak popo. Ini ada pengumuman yang berkaitan dengan acara Ar-Ridwan di Tuban tanggal 1 Oktober. Ini. 1 Oktober. Kita insya Allah ngadakan ziarah bareng seperti tahun kemarin. Bagi jamaah yang mau daftar bisa daftar ke kios Ar-Ridwan kalau mau bareng ziarah para aulia dan kemudian hadir majelis Ar-Ridwan di alun-alun Tuban. Biayanya 100 ribu. Ayo kon, loman apa gak kon?
lek sing ngomong wah larange bukholak termasuk sing medit. Nggih, regane padha mbek pulsa, tapi kon ziarah aulia wa sholihin dan bisa hadir majelis di Tuban. Amin Allahumma. Amin ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Nggih, mugi-mugi para hadirin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rahmat dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita Senin depan tanggal berapa? Insyaallah saya kemungkinan hadir dan kemungkinan juga mungkin tidak hadir. Ya, tapi sampean semuanya hadir. Ada kemungkinan saya hadir. Karena kemungkinan saya tanggal 22 atau 23 hadir muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia yang diadakan di Rusia. Nggih, kebetulan perintah dari guru untuk hadir. Maka insya Allah saya akan hadir mewakili teman-teman. Maka saya berharap nggih, kalau memang saya hadir kemungkinan 23-nya saya berangkat karena muktamarnya tanggal 25. Kalau apabila saya enggak bisa hadir, jenengan jangan sampai absen, karena kemungkinan 90% saya masih bisa hadir, Selasanya saya berangkat. Tapi saya enggak tahu, mungkin ada permasalahan karena sekarang visa lagi diurus. Maka itu saya minta juga panjenengan doakan agar insya Allah perjalanan pulang pergi selamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil